Pemirsa, aksi pencurian kotak amal kembali terjadi di Kota Jambi. Aksi itu terjadi di Masjid Al-Amanah Kasang, Kota Jambi. Remaja pencuri kotak amal tersebut dihajar warga karena kepergok. Remaja berinisial MY, 16 tahun ini, jadi bulan-bulanan warga setelah kepergok mencuri kotak amal di Masjid Al-Amanah di RT 04 Kelurahan Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi pada Selasa malam 24 Januari 2023. Pelaku pun akhirnya diamankan warga di Koramil Jambi Timur yang tak jauh dari lokasi. Ketua RT 4 Kelurahan Kasang, Abun Jani, mengatakan awalnya pelaku datang ke masjid pada Selasa sore sebelum salat asar. Di sana pelaku mondar-mandir sambil mengamati lokasi. Modus pelaku ialah pura-pura sholat di masjid tersebut. Lalu pada malamnya, dirinya langsung membongkar kotak amal di masjid tersebut menggunakan kunci Inggris. Aksi pelaku bahkan terekam kamera pengawas CCTV. Yang ibu-ibu, Pak, Pak RT, ini tolong, ini ada pencuri yang digebukin masa sana, tolong nanti mati. Nah, itu saya makanya cepat lari untuk menyelamatkan ini lah, tadi itu yang pelaku tadi kan. Nah, setelah itu ketangkap, ya masa kan sudah begitu banyak tuh. Jadi saya sempat, tolong nanti tolongin telepon Babinsa, Koramil kita kan, untuk diamankan. Karena kita kalau untuk masa semuanya itu kan kita tak bisa diatasi dengan seorang dua orang kan. Berarti dia awalnya itu pura-pura sholat? Pura-pura sholat. Oke, okay. Kemudian datang kedua kalinya? Datang kedua kali. Yang pertama kan sudah dicari oleh ini nih, oleh marbot itu kan, oleh warga kita juga yang kan RT3. Sementara itu, Kapolsek Jambi Timur Kompol Yumi Kaputra membenarkan penangkapan pelaku pencurian kotak amal itu. Ia menjelaskan perkara tersebut dilimpahkan ke Polsek Jambi Selatan karena pelaku telah beraksi pada 8 TKP di wilayah Jambi Selatan. Dimas Anjaya, JEK TV, melaporkan.